warna apa ya kira-kira? Wow. Jadi warna angin. Hai mama papa, selamat datang di channel kesayangan kita, Gisely Family. Hai teman-teman, mama papa. Kali ini Kiver dan Sander mau bermain dan belajar tentang warna. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah air, pewarna makanan, dan sendok untuk mengaduk. Oke, yang pertama kita belajar warna primer, yaitu warna kuning, merah, dan biru. Ayo kita tuang dulu. Ada nih. Satu saja. Oh no. Ini adalah warna primer. Primer. Warna primer apa aja? Biru, merah, dan kuning. Kuning. Oke. Kita mulai ya, oke? Oke, oke, satu udah bang. Oh no. Acukan aja geser sini bang. Satu. Nah, sebelum kita lanjut ke warna sekunder, kita harus tahu kalau warna itu ada juga warna netral. Nah, apa aja ya warna netral? Ada hitam, putih, dan bening. Mama papa, teman-teman, sekarang kita belajar untuk mengenal warna sekunder ya. Kira-kira apa aja ya yang termasuk warna sekunder? Yang pertama kita gabung warna primer, biru, dan merah. Oke, kita gabung di sini ya. Sander ambil. Sander, tuang yang ini yuk ke sini. Coba dituang ke sini jadi warna apa ya? Ayo Given juga dituang dong. Wow, jadi warna apa ya? Kocok. Ana. Sendok. Jadi ungu. Wow, jadi ungu ya. Untuk warna selanjutnya, kita gabung warna primer, biru, dan kuning ya. Ayo Given dan Sander digabungi. Ayo Sander. Digabungin, ayo sama. Sini nih. Wow. Jadi kuning dan biru jadi warna hijau. Warna hijau. Oke ya. Untuk selanjutnya warna yang ketiga kita gabungin merah dan kuning. Digabungin ya. Jadi warna apa ya kira-kira? Wow, jadi warna orange. Nah, setelah belajar mencampur, kita dapat tiga warna sekunder. Apa aja ya? Hijau dan orange. Oke, ini ya warna sekunder. Selanjutnya kita belajar mencampur mix sekunder. Mix sekunder.
Mama Papa, warna sekunder sebenarnya merupakan warna yang dihasilkan dari sebuah campuran dua warna primer. Namun di sini kita akan mencoba menambahkan dengan warna netral ya. Oke, untuk yang pertama kita buat campuran merah dengan putih dan merah dengan hitam. Oke, di sana. Jadi warna apa ya? Ini hitam dicampur merah jadi warna merah tua. Yang ini jadi warna pink. Oke, sekarang kita coba warna biru. Ayo digabung, dituang yang putihnya deh, dituang. Tuang. Oke, ada apa? Biru muda. Even jadi warna apa tuh? Biru tua. Bagus ya. Bagus ya. Oke, untuk mix yang selanjutnya, kuning dengan hitam. Ayo digabungin deh. Kuning dengan putih. Ayo dituang. 1, 2, 3 tuang. Jadi warna apa ya? Ayo dituang. Kuning tua. Kalau yang ini jadi kuning muda. Kuning muda. Ngopi. Selanjutnya kita campur yang hijau dengan warna netral ya. Ayo, kamu tuang yang ini, mama tuang ini. Yang hijau dengan putih jadi hijau muda. Sementara yang hijau campur hitam jadi hijau tua. Hijau tua. Oke, next kita lanjut ke campuran warna ungu. Ungu dicampur dengan hitam dan putih. Ayo dicampur apa, Nifan? Jadi juga muda dan ungu tua ya. Ayo dicampur langsung, ayo kita. Tiga orange coklat ya. Orange tua. Kayak coklat kayak orange-orangean ya, keungu-kuningan. Jadi sekarang kita akan coba warna tersier. Coba bilang. Oke, warna tersier adalah warna primer digabungin warna sekunder. Jadi sekarang warna kuning warna apa tadi? Warna primer. Oke, kita gabungin warna primer kuning dengan warna sekunder. Coba digabungin yang hijau ke kuning. Hijau ke kuning jadi warna hijau. Oke. Next, orange ke kuning. Orange, tapi orange-nya lebih muda ya. Oke. Sekarang warna ungu ke kuning. Ayo dituang. Jadi untuk warna tersier selanjutnya adalah kita coba dengan biru dengan warna sekunder. Ayo. Itu jadi hijau tua. Ya, hijau tua. Orange ke biru jadi hijau muda.
ungu ke biru jadi ungu. Jadi ungu tua ya, ungu pekat. Oke. Untuk warna tersier selanjutnya kita campurkan warna primer merah ke warna sekunder. Ayo kita campur. Merah ke hijau jadi warna apa itu ya? Mas juga. Bukan mas, ini warna agak coklat. Bayangin dulu loh, mama. Warna coklat ke kuning-kuningan. Lanjut warna. Mas. Warna merah ya. Merahnya merah muda kayak warna orange gitu. Nah, yang ungu campur merah. Ada pinknya juga lagi. Hampir ke merah ungu-unguan. Oke. Oh ya mama papa, teman-teman, kalau ingin menghasilkan warna hitam, kita tinggal menggabungkan warna primer ya. Coba kita gabungin. Wow, jadi warna hitam. Oke ya. Kira-kira gimana ya? Warna apa ya yang dihasilkan kalau kita menggabungkan kedua warna primer? Ayo Gipen coba. Warnanya. Wow, jadi abu-abu ya teman-teman. Bagus ya. Keren ya. Jadi abu-abu. Mama papa, teman-teman, ternyata hanya dengan warna primer dan netral kita bisa menemukan begitu banyak sekali warna-warna. Ini dia hasil penemuan Gipen. Coba kita hitung. 21 warna. Jadi ada berapa semua warna yang kita dapat? 31. Yeay. Iya banyak ya. Buat mama dan papa, selamat mencoba ya di rumah, didampingi buah hatinya saat bermain, belajar, mencampur pewarna. Selamat mencoba semuanya. Cukup ya teman-teman, jangan lupa subscribe.